Saya fikir ini adalah satu perkara yang patut menjadi polemik dan dibincangkan di peringkat para ilmuwan hukum. Cukup sekali bahawa hukum agama. Persoalannya, apakah kerajaan Negeri Sembilan melihat perkara ini kecil ataupun sebaliknya, ataupun bagaimana akan seterusnya berlaku soalan macam ini? Sebab soalan ini timbul kepada saya. Sekian, terima kasih. Apakah pendapat yang menyatakan bahawa isi dalam Tolkien teks tak lebih tanpa segan silu cacing membaham sedangkan kawasan tersebut tak ada cacing? Tak ada soalan lain ke? Mempercayai alam gaib ini mesti ada. Kalau tidak, kita tidak beriman, yang berhormat. Ya? Alam barzah, alam akhirat ini bersangkut paut dengan iman. Dan kita orang Islam, kalau nak mengakui kita, syahadah kita, kita mesti beriman dengan alam gaib, iaitu alam barzah dalam alam akhirat. Dan kita tak boleh nak menyatakannya, nak membandingkannya dengan hukum akal, hukum logik ke apa tidak, sebab itu salah. Sebab tidak semua, dan kita tak boleh membanding-bandingkan hukum dalam agama kita dengan hukum logik dan hukum akal. Dan ini, membaca Tolkien ini pada pandangan saya, Datuk Mpertua, adalah bukan untuk orang yang mati tu, untuk orang seperti yang berhormat, yang hidup tu, yang duduk dengar elok-elok, jangan asyik beli nombor ekor je. Ya? Dengar betul-betul apabila engkau telah mati, bahawa terputuslah hubungan engkau di dunia yang fana ini. Kau sekarang di alam barzah. Alam yang kita mesti wajib, kita mesti percayai, alam barzah, sementara menunggu akhirat. Sebab alam ruh ini adalah alam, kan nak jadi perdana, forum perdana pula kan susah. Yang berhormat, nak menjawab soalan yang berhormat ni, kadang-kadang tak percaya cakap saya, sebab saya tak pakai kopiah, saya tak pakai serban. Tapi hukumnya wajib, yang berhormat. Kalau yang berhormat tanya macam ni dah akidah yang berhormat dah apa sikit dah. Jangan macam tu ya. Duduk dulu, saya nak terang ni. Dengar baik-baik. Jangan sekali-kali bertanya tentang ini. Kalau kita bertanya tentang itu, kita tak mempercayai alam gaib, alam, maknanya iman kita goncang, iman kita goyah. Jangan sekali-kali nak membandingkan apa pasal, apa kata orang bacakan bahawa badan kita akan dimamah oleh cacing dan ulat di dalam tanah. Apa sebab kalau tanah tu tak ada cacing, jadi macam mana? Kalau nak makan cacing, pergilah tengok besok, book satu tanah yang ada cacing. Saya boleh carikan tanah yang amat sesuai untuk yang berhormat. Tanah yang banyak cacing, tapi sungai Linggi, mana-mana yang sesuai besok, kita letakkanlah yang berhormat di situ. Ya? Jangan soal, ini adalah kiasan. Dalam kitab-kitab di mana banyak ditulis oleh Khawarij, oleh Tirmizi dan juga apa, Nabi Muhammad SAW ada kata, membayangkan bahawa alam barzah ni alam yang sunyi, bersendirian, tanah kubur dan kawasan adud, iaitu kawasan yang penuh dengan ulat dan cacing-cacing dan macam-macam lagi. Nisab miyat dia itu adalah merupakan yang gaib. Ilmu ini ilmu yang perlu kita fahami dan kita kena yakini kepada kita orang Islam. Tetapi sebenarnya Tolkien ini adalah untuk mengingati kita yang masih lagi hidup, kita yang masih lagi bernafas, supaya kita insaf, supaya kita dapat memperbaiki diri kita, bahawa setiap yang hidup ini akan menemui ajal, bahawa setiap yang hidup ini kita bersifat sementara ini akan satu hari akan mati. Kita bukan bersifat kekal, dan kita akan menemui ajal kita, dan selepas ajal itu masuklah ke alam barzah, dan alam barzah itu sementara menunggu alam kiamat, di akhirat nanti. Dan tiap-tiap kita akan dihitunglah apa yang kita buat. Faman ya'mal mithqala dzarratin harran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap yang baik akan dibalas dengan baik, setiap yang jahat akan dibalas dengan jahat, walau sebesar zarah sekalipun. Tak adalah mengatakan kau ikut fahaman itu, kau ikut parti itu masuk syurga. Tak ada. There's no such thing as guarantee dengan izin pengundi parti itu masuk syurga. Kalau ikut macam tu, malanglah orang negara luar, ulama di Madinah, ulama di Mekah, sebab tak ada parti tersebut. Ha? Tak masuk syurga ke dia orang? Susah, jangan macam tu.
jangan main-main dengan isu-isu yang boleh bersangkut paut dengan iman. Karena kadang-kadang kita boleh jadi murtad. Kita boleh murtad bukan disebabkan oleh apa, kadang-kadang dengan perkataan, kadang-kadang dengan perbuatan, kadang-kadang dengan yang kita tak sedar kita boleh murtad. Cukuplah kita boleh berbeza pandangan, boleh berbeza pendapat, tetapi tak sampailah, takkanlah sampai bersangkut paut dengan iman dan juga soal syurga neraka nak kita permainkan. Hak Allah Ta'ala yang berhormat, itu jangan kita jadi Tuhan. Kita semayang, kita puasa, kita zakat, kita naik haji, kita buat apa, itu tuntutan Allah. Dan kita sebagai umat yang beriman, kita mesti buat. Kita semayang bukan kita nak masuk syurga. Kita berpuasa bukan nak masuk syurga. Kita berzakat bukan nak masuk syurga. Kita buat perkara itu adalah kewajipan kita. Kewajipan kita sebagai umat Islam. Menunaikan solat lima waktu dan solat-solat yang lain. Jangan ingat, garanti masuk syurga. Ikut orang ni garanti masuk syurga. Jangan mempermain-mainkan agama. Jangan mempermain-mainkan isu-isu macam ni. Dan jangan sekali-kali membandingkan apa yang ada di dalam agama kita mengikut hukum akal dan hukum logik. Kalau nak ikut hukum akal dan logik, hukumnya ialah kita wajib mempercayai akan alam barzah dan alam akhirat ini. Apa yang nak kita polemikkan? Apa yang nak kita bincangkan? Apa yang nak kita forumkan? Kalau yang berhormat nak berforum, silakan. Dan kerajaan negeri tidak akan mahu campur tangan dan tidak mahu mengambil bahagian dalam apa sebarang bentuk sekalipun. Kerana bagi kita umat Islam, wajib, tahu hukum wajib tak? Wajib mempercayai sebahagian daripada rukun iman kita. Kalau kita tak percaya hukum itu terpulang kalah dari yang berhormat. Terima kasih, Datuk.